juruyoroyo iki lur, sudah siap dipanen semua. Ada yang belum tahu pegagan. Pegagan termasuk tanaman liar yang banyak tumbuh di sekitar ladang. Sebagian masyarakat menganggap pegagan sebagai tanaman pengganggu. Padahal tanaman ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa mempercepat penyembuhan luka. Karena itulah di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, pegagan sengaja dibudidayakan. Pegagan termasuk tanaman yang berbunga sepanjang tahun. Biasanya dipanen sekitar usia 3-4 bulan. Cara panennya gampang banget lur, tinggal dipetik pakai tangan. Tanaman iki wakai sebutannya lur. Ada yang menyebutnya daun kaki kuda dan antanan. Kalau di Kulon Progo sini namanya regedek. Duh, nyaki dicucikkan di mek, dipilih antara segede karo secilik. Oh, ya pak. Muka dibagi ibu-ibu nempalan ya. Ya. Cuci pegagan sampai bebas dari kotoran yang menempel. Kucek daunnya pakai air bersih. Alon-alon asal kelakon lur. Maksudku alon-alon supaya daunnya nggak rusak. Setelah itu langsung disortir sesuai ukurannya. Ternyata pegagan ini hebat banget lur. Prancis sudah menetapkan sebagai tanaman obat. Katanya, saking banyak khasiatnya, pegagan disebut sebagai tanaman obat yang paling mujarab. Mantep tenang. Bu, ini bu, pegagannya bu, udah dicuci bu. Oh iya, makasih Ndul, ini yang besar dibawa ke dapur aja. Oh iya bu, tunggu sekalian gak? Iya. Oh iya bu. UMKM yang ada di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo ini mengolah pegagan jadi berbagai cemilan, antara lain peyek dan coklat pegagan. Peyek pegagan cuma sederhana bahannya, cuma butuh pegagan, tepung, bawang putih, lada dan garam. Cara buatnya juga nggak ribet, haluskan lada dan garam, tak lupa tambahkan bawang putih. Kalau sudah, campurkan bumbu halus dengan tepung. Pakai air secukupnya, lalu aduk jadi adonan peyek. Terakhir, masukkan daun pegagan ke adonan tepung. Tunggu minyaknya benar-benar panas, baru masukkan peyek pegagannya yo. Gunakan api kecil aja, supaya peyek nggak cepat hangus dan matangnya merata. Lanjut bikin coklat pegagan lur. Ini lebih gampang, tinggal nyampur coklat yang sudah dilelehkan dengan serbuk daun pegagan. Aduk sampai rata, lalu cetak. Tunggu sampai coklat pegagannya padat. Setelah itu baru dikemas. Harga kedua cemilan sehat iki cukup terjangkau. Peyek pegagan dijual Rp16.000 per bungkus. Kalau harga coklat pegagan lebih beragam, berkisar antara Rp20.000 sampai Rp45.000. Masih mau olahan pegagan yang lain lur? Tenang, Mbak Mala sudah nyiapin bahan kudapan yang jos gandos. Tugasku menumpuk pegagan sampai halus. Biar mantep dan cepat halus,
Aku nunggunya pakai lumpang dan alu batu. Mbak Mala, iya. Ini pegagannya Mbak udah ditumbuk, Mbak. Oh iya, makasih Handul. Oh iya, Mbak. Ternyata Mbak Mala mau bikin buko pandan. Tapi karena bahannya pegagan, diganti namanya jadi buko pegagan. Kreatif toh. Kata Mbak Mala, buko pandan salah satu hidangan penutup dari Filipina. Di Indonesia, makanan ini lebih populer di daerah Sumatera. Mbak Mala dan Bu Sri nggak hanya bikin satu sajian penutup lur, ada dua variasi olahan pegagan. Wah, ini mesti spesial buat aku yo. Bahan yang dipakai antara lain tepung beras, tepung maizena, tepung tapioka, garam, krim bubuk, susu evaporasi, kental manis, nata de coco, agar mangga, santan, kelapa muda, air kelapa, selasih, dan gula pasir. Kelapanya diparut dulu, lalu diperas. Setelah itu, ambil santannya. Nah, kalau kelapa mudanya, dikerok yuk. Sekarang buat adonannya dulu lur. Campurkan air, garam, tepung tapioka, tepung beras, dan krim bubuk. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata. Ojo lali, masukkan pegagan yang sudah ditumbuk. Kemudian, tambahkan perasan santan dan tepung maizena. Selanjutnya, potong dadu agar-agar dan mangga. Adonan buko yang sudah jadi, langsung dimasak yo. Selama dimasak, mesti diaduk terus supaya nggak gosong. Tunggu sampai adonan matang dan mengental. Sebagian adonan buko akan dibungkus daun pisang. Tuang adonan secukupnya yo. Ojo sampai kebanyakan, nanti malah susah dibungkus. Kemudian, tambahkan santan yang sudah dimasak. Kalau sudah, tinggal dibungkus dan dikunci dengan lidi. Kalau sudah, tinggal dikukus lur. Lama ngukusnya sekitar 15 menit. Nah, adonan buko sisanya jadi campuran es buko pegagan. Campurkan potongan mangga, agar, nata de coco, kelapa muda, santan, air kelapa, kental manis, susu cair, dan selasih. Tinggal ditambah es batu dan adonan buko pegagan, wahiyo. Seger tenan tampilane ya lur, bikin ngiler liatnya. Iki yang namanya buko pandan dengan kearifan lokal. Wis, gak usah basa-basi lagi. Aku mau langsung nyoba buko pegagan yang dibungkus. Rasane top markotop lur. Manis gurihnya pas banget. Teksturnya juga lembut, jadi gak pengen berhenti nyuap ini. Sing jelas, gak cuma nikmat, tapi juga berkhasiat. Lawong kandungan pegagannya mantul tenan. Nah iki,
Sengaja yang seger tak coba terakhir. Kata Mbak Mala, begini bentuk buko pandan di negara asalnya. Dalam buko, artinya kelapa muda, karena salah satu bahannya kelapa muda. Baru tahu telur? Sama, aku juga. Makanya tak kasih tahu semua info yang aku dapat, biar sama-sama ngerti. Wis jalur, aku mau lanjut ngabisin es buko pandannya.